Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Presiden Jokowi tepat berusia 62 tahun. Ya. Bagaimana keseruan-keseruan masyarakat menjambut ulang tahun dari Pak Presiden itu seperti apa? Tapi biasanya kebanyakan dari masyarakat-masyarakat Jawa, masyarakat-masyarakat orang desa, orang kampung seperti saya juga ini, ulang tahun itu nggak begitu penting sebenarnya. Bahkan ada momen lucu ini Pak Jokowi ketika ditanyain, Pak besok ulang tahun ya. Saya nggak pernah ngerayain ulang tahun semenjak dari kecil. Ya memang kebanyakan orang-orang kampung itu, lahiran kampung itu nggak jarang ya, jarang sekali merayakan ulang tahun itu jarang. Kita lihat. Ulang apa? Saya nggak pernah ulang tahun. Nggak pernah ulang tahun. Sejak lahir sampai sekarang. Ya, sudah. Hari yang kutunggu bertambah satu tahun usiamu lalu dan ku beri yang kau tunggu bertambah satu tahun usiamu bahagialah kamu yang ku beri usahalah. Ayo Pak. Ya. Kau hari yang kau tunggu bertambah satu tahun usiamu bahagialah kamu yang ku beri. Biar foto ya. Aduh seneng banget. Jangan berdiri, jangan berdiri. Terima kasih Pak. Tahun usiamu bahagialah kamu yang ku beri. Saya akan kembali ke kota saya, Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaumil milad Bapak Presiden Joko Widodo, Presiden kami tercinta. Mudah-mudahan Bapak Presiden senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya, diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya, diberikan kekuatan, ketabahan dalam memimpin negeri ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Buat kalian semuanya, para pembuli, para pembenci, para pencaci, para pemaki, yuk mari kita introspeksi diri. Sudah benarkah kita menjadi rakyat? Sudah
baikkah kita menjadi rakyat, jangan bisanya cuma mencaci, memaki, ya. Ayo, kalau kita pengen pemimpin kita baik, kita harus menjadi baik, ya. Tidak ada sejarahnya dimanapun pemimpin baik kalau rakyatnya nggak baik, ya. Kalau kita pengen pemimpin kita baik, pemimpin kita benar, ya, berangkat dari diri kita sendiri dulu, ya. Perbaiki kualitas diri kita, maka nanti pemimpin itu akan berkualitas seperti diri kita, ya. Tapi kalau kitanya belum baik, kitanya belum benar, jangan berharap kita punya pemimpin baik, kita punya pemimpin benar, ya. Buat kalian semuanya, para pencaci, pembuli, pemaki, ya, ayo segera introspeksi diri kita. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah punya pemimpin yang baik kalau kita sendiri tidak pernah mau memperbaiki diri kita, ya. Sekali lagi, mari kita introspeksi diri. Tak perlu kita menyalahkan pemimpin, salahkan diri kita. Ya, introspeksi diri, apa yang kurang dalam diri kita sehingga kita mendapatkan pemimpin yang kurang baik, seperti itu, ya. Jadi lebih baik introspeksi diri, kita perbaiki diri kita, nanti pemimpin itu akan baik, ya. Sekali lagi buat Bapak Presiden Jokowi, selamat ulang tahun, sehat selalu, panjang umur. Dan sekaligus buat saya sendiri, kebetulan tanggal lahir saya sama dengan Bapak Jokowi, tanggal 21 Juni, ya. Buat saya sendiri juga, mudah-mudahan dengan bertambahnya usia, saya menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Nah, mudah-mudahan saya juga minta kepada Allah, mudah-mudahan disehatkan, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, ya. Buat teman-teman semuanya yang hari ini mungkin juga milad, selamat ulang tahun, sehat selalu, panjang umur, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bravo Indonesia, NKRI harga mati. Salam dari Jawa Tengah. Saya pribadi juga atas nama Nahdlatul Ulama ikut mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-62 kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Semoga dikaruniai panjang umur dengan keberkahan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabruk alfu alfi mabruk. Ucapkan selamat ulang tahun Bapak Jokowi yang ke-62. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Tuhan berkati. Ya, amin. Saya Ibu Haja Nur Alamsah dari GR2P mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Allah selalu melindungi Bapak Presiden kita sampai selesai tugasnya. Selamat ulang tahun. Semoga selalu berbahagia. Salam sukses. Indonesia merdeka. Nama saya Emily. Nama saya Taryn. Nama saya Erin. Nama saya Eric. Nama saya Elizabeth. Nama saya Amity. Nama saya Milo. Nama saya Jimmy. Dan ini semua kelas berapa? 3. Eh, bahasa Indonesia. 3, 4. Siap ya? Ready, rolling. 2.